Halo, assalamualaikum. Balik lagi dengan aku Bella. Di video kali ini aku mau bikin make up untuk pergi bukber. Bukber ketemu mantan atau ketemu gebetan. Pasti kita mau kelihatan cantik dong. Atau bukber bareng keluarga pun atau bareng suami itu juga harus kelihatan cantik. Nah, ini real ya kalau misalnya aku mau pergi terus pengen ke acara yang terlihat cantik gitu, cantik tapi nggak lebay, pokoknya simple tapi nggak lebay, looknya seperti ini. Mau tahu kayak gimana? Langsung aja yuk ke tutorialnya. Pertama, aku mau pakai ini BB cream dari Pixi. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita tap-tap. Ini aku nggak pernah jerawatan ya, tapi nggak tahu kenapa bulan ini tuh aku banyak banget jerawatan. Tiba-tiba banyak aja gitu ngumpul, jerawat satu hilang, numbul lagi, numbul lagi. Terus pastikan kalau misalnya kita itu mau bukber, itu udah heboh kan ya, udah siap-siap gitu lah, pokoknya udah takut keburu kesorean. Jadi kita make upnya itu yang simple, terus make upnya pasti buru-buru, pokoknya yang gak usah yang ribet-ribet deh. Kayaknya yang di jidat kurang ya, aku tambahin lagi, spam lagi. Aku mau langsung pakai bedak padat aja. Jadi aku nggak pakai bedak tabur ya, langsung bedak padat. Karena ya emang begini. Nah, kalau pakai bedak tabur ya, aku kalau pergi-pergi cepet gitu, aku jarang banget pakai bedak tabur. Karena kan kita makainya, pakai foundation itu kan juga nggak banyak ya. Kalau make conditioner banyak itu tebel, pasti aku pakai bedak tabur soalnya buat wangi. Lanjut, aku mau bikin pensil alis. Nah, seperti biasa aku pakai pensil alis dari Jasmis yang warnanya coklat tua. Kalau menurut aku ya, kunci make up atau muka kita itu bisa berubah apa enggak itu menurut aku sih dari alis ya. Karena alis aku nggak tebel, jadi kalau make up aku pengen berubah gitu, terlihat lebih kelihatan make up gitu ya, aku ke alis. Fungsinya concealer ini tuh sebenarnya selain bikin alis kita rapih ya, tapi terlihat alis kita tuh hidup gitu. Kalau misalnya kita pakai concealer, terlihatnya tuh menonjol gitu bagian alisnya. Jadi aku mau pakai eyeshadow yang dari Vocalure yang simple kayak gini aja. Terus aku mau pakai satu warna aja. Ini nah aku pakai spoolie yang seperti ini. Aku tap aja di sini, aku taruh di bagian bawah matanya aja. Pakai tangan juga boleh, kalau mau buru-buru mendingan pakai tangan ya.
Berasa seperti ini. Kemudian. Gak usah terlalu ke atas ya. Gak usah terlalu ke atas. Jadi kita bikinnya yang benar-benar simpel aja, terlihat seperti makeup, no makeup, makeup gitu. Begini aja. Nah, ini eyelinernya dari Implora. Aku mau bikinnya simpel aja. Yang tipis banget. Yang deket banget sama bulu mata kita. Ini aku pakai penjepit bulu mata. Gue mau pakai maskara dari Wardah yang volume expert yang ini. Lanjut, aku mau pakai coffee shading sedikit aja dari sini biar nggak kelihatan tembem gitu. Shading asal kayak gini aja tuh sebenarnya ngaruh loh ke hidung kita. Ini kan istilahnya kan kita shading asal ya. Yang penting hidung kita tuh ada rada mancungan dikit aja, apa rada langsing gitu. Ini sebenarnya ngaruh loh ke hasil foto kita. Lanjut, aku pakai blush on. Ya, ini dari Emina yang warnanya bittersweet. Aku mau ngasih sedikit highlighter. Highlighter ini sebenarnya simple ya, tapi bikin makeup kita tuh glowing gitu. Ini juga kan tipe wajahnya kan apa ya, kombinasi gitu. Jadi lama-lama tuh mukaku berminyak. Oke, setelah itu aku mau pakai lipstick dari Implora. Yang ini yang nomornya 01. Ini udah habis ya. Sedikit banget ya. Biasanya aku juga make, cuman make simple banget, cuman make lip tint doang. Setelah itu aku mau ombre. Ini lipstick dari Purbasari. Jadi deh seperti ini. Di sekitar ini aku mau kasih blush on. Jadi biar terlihat putus gitu lipsticknya. Dia aku kasih blush on yang tadi, yang bittersweet. Nah, seperti ini nih. Jadi deh, tunggu ya aku pakai kerudung. Nah, jadi begini hasil look bukber ala aku. Jadi sebenarnya sesimpel ini, kalau menurut aku sih ini simpel ya, karena kan mungkin setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang simpelnya itu ya emang simpel banget, cuman pakai lipstick atau sama bedak. Nah, tapi kalau menurut aku ini ya simpel. Kalau buat acara bukber yang formal gitu, bukan, kalau misalnya bukbernya itu di rumah ya kurang cocok juga sih makeup seperti ini. Jadi sesuaikan aja sesuai keinginan kalian. Dan semoga aja bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Bye!